Gambar terbaru Song Hye Kyo tiba-tiba muncul. Aktris cantik Korea itu kedapatan sangat dekat dengan pria tampan di sebuah restoran. Sontak, gambar ini dengan cepat menjadi topik perbincangan hangat di semua forum. Banyak pihak yang meragukan hubungan Song Hye Kyo dengan pria tersebut. Oleh karena itu, banyak orang percaya bahwa Song Hye Kyo telah menemukan cinta baru dan saat ini sangat bahagia dengan pria tersebut setelah 5 tahun menceraikan Song Joong Ki. Namun, segera setelah itu, seseorang angkat bicara untuk membebaskan Dewi Layar dan mengungkapkan kebenaran luar biasa di balik foto romantis ini. Diketahui pada 28 Mei, Song Hye Kyo dan kru film Dark Nuns resmi menyelesaikan adegan syuting terakhir. Malam harinya, seluruh kru mengadakan upacara penutupan dengan partisipasi seluruh aktor dan kru. Seluruh kelompok makan, berbicara, dan berinteraksi dengan gembira satu sama lain setelah kesuksesan awal proyek film tersebut. Dalam rangkaian foto yang dipostingnya, Song Hye Kyo masih terlihat sangat cantik dalam suasana hati yang baik dan cukup nyaman saat berpose untuk foto bersama rekan-rekannya. Di pesta tersebut juga, Song Hye Kyo mengadakan momen mesra dan romantis bersama sutradara pria fotografi film Dark Nuns, Choi Chan Min. Karena mereka sudah lama bekerja sama, keduanya segera menjalin persahabatan yang erat dan berharga. Song Hye Kyo pada dasarnya adalah orang yang pendiam dan dingin. Namun ia tak segan-segan merangkul bahunya untuk mengambil foto mesra bersama seniornya di grup yang sama. Sekian dulu video dari Aljib Channel. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you!